Yo, what's up teman-teman semua? Balik lagi di vlog gue, yaitu Anggera Hobbies. Sama gue Anggera Prestio. Ini di hari yang cerah ini, sore ini gue mau jalan-jalan. Mau iseng lah spekulasi nyari Hot Wheels, hunting-hunting. Kalau dapat syukur, kalau enggak ya udah. Yang penting gue udah nyoba dulu nih keliling, kali aja ada yang bagus. Untuk itu, jangan kemana-mana, ikutin terus yuk hunting Hot Wheels gue. Alhamdulillah ya, cerah ya. Langitnya terang, nggak hujan. Hunting dulu nih ke toko bayi. Yang biasanya gue kalau beli perlengkapan bayi buat anak gue di sini nih. Nah, di sini murah nih guys. Harganya cuma 20 ribuan. Oke, langsung aja kita cek dalamnya udah ada yang baru belum. Oke. Oke, gue udah sampai nih di tempatnya. Langsung aja kita coba masuk. Oke. Oke, ini kayaknya udah ada restock nih. Oke, oke. Ada ini. Ada BMW. Ada ini. Ada ini 21.000 aja nih. Oke. Kayaknya worth it nih. Kita sikat dulu kali ya, ada yang baru-baru nih, guys. Ih, cakep nih. Corvette. Wah, untung gua kesini cuy. Ini ada yang baru-baru. Nih 21.000-an. Gini. Ah, gila. Kemarin belum ada nih. Sikat ya. Ini juga. Ini sih gokil. The Nash. Ini juga. Wah, di PIM ini kemarin gue lihat. McLaren Speedster. Udah ada nih di sebelah sini, kita cek-cek. Ada Nissan nih, Nissan R390. Ada si Impala ya, Chevy Impala. Wah, ini kayak cakep nih, Koenigsegg Jesko. Ini aja ya, cakep bentuknya tuh. Koenigsegg Agera, bukan di Jesko ya, beda ya. Oke. Ini Honda S2000. Cakep banget guys. Cakep ya. Ini ada lagi nih, Hudson Hornet ada 2. Nih ada Bone Shaker. Karena Moon Eye apa gue sikat aja ini juga ya. Cakep-cakep sih, lumayan. Koenigsegg Honda Bone Shaker Hudson Hornet. Wow. Volvo Estate. Cakep-cakep nih hari. Wah, kemarin sih gue kesini nih 2 hari yang lalu, tapi belum ada stok masuk nih. Di sebelah sini tadi ada ini. Yee, The Beatles Yellow Submarine.
atas ini. Enggak. Dojer dojer. McLaren. Fantastikar semua. Oke. Ini lucu juga, harganya juga 21 doang. Ini yang tadi sortiran gua, teman-teman. Gua ambil satu aja. Kalau kita lihat di sini dia ada Toyota Celica di sini, nyempil. Toyota Celica di sini. Hornet ini biasa convertible. Moon Ice ini aja lah, soalnya Koenigsegg ini kayaknya jarang dikeluarin sama Hot Wheels. Gue punya seri premiumnya yang warna putih, kan ada yang warnanya merah kalau gak salah yang premiumnya. Nah ini yang regulerannya aja lah, soalnya ora umum. Gue mau ngambil ini aja nih, gue ngambil ini aja guys, langsung kita bayar. Oke, okay? Nih gue taruh depan-depan nih, kali aja ada orang mau beli jadi gampang. Nih gue taruhin Volvo Estate. Nah, nah gue ambil yang ini aja. Oke guys, langsung aja kita bayar. Oh yang besar. Murah kan guys, nggak kayak di minimarket lainnya. Jadi ini cuma 21.900. Oke, akhirnya dapat juga nih. Koenigsegg Agera. Jesco, sorry. Di tempat ini. Oke, langsung kita cabut pulang. Oke, itu aja kayaknya vlog dari gua. Thank you so much teman-teman udah ngikutin, udah nonton vlog ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, terus boleh di-like atau di-subscribe kalau teman-teman merasa terhibur atau suka. Dan jangan lupa juga di komen ya di bawah kalau kalian pengen sharing seputar dunia diecast. Jadi kita bisa jadi satu komunitas, bisa jadi kawan dan menambah silaturahmi. Oke, itu aja dari gua. Sampai ketemu di video gua berikutnya. Good. Bye.